Wajah rupawan yang dimiliki oleh Dirlabadil Murad sudah terlihat sejak ia masih kecil. Dari potret yang diunggah oleh studio Dirlabai ini pun membuat para fans menduga jika kecantikan Dirlaba adalah alami tanpa operasi plastik. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya guys. Info tentang Dirlabadil Murad selalu menarik perhatian para fans dan juga para pecinta drama-drama Cina. Dirlabadil Murad merupakan salah satu aktris populer di dunia hiburan Cina. Sejak ia membintangi drama yang berjudul Xianxia Sword of Legend pada tahun 2014, artis Cina keturunan Uighur ini pun melambungkan namanya di dunia entertain Cina. Setelah ia berhasil membintangi drama tersebut, ia pun kebanjiran tawaran pekerjaan sebagai pemeran utama dalam beberapa drama Cina. Perempuan yang akrab disapa Dirlaba ini pun berkesempatan beradu akting dengan aktor maupun aktris yang terkenal seperti Yang Mi, Yang Yang, dan juga artis Cina terkenal lainnya. Selain dikenal sebagai artis yang multi-talenta, nama Dirlabadil Murad pun terkenal akan kecantikannya. Tak tanggung-tanggung, nama Dirlabadil Murad dinobatkan sebagai wanita tercantik di Asia. Kecantikan yang dimiliki oleh Dirlaba ini pun diyakini adalah alami dan tidak melakukan operasi plastik. Hal ini pun terlihat dari foto masa kecilnya yang baru saja dibagikan oleh studio Dirlabadil Murad. Akun dari Weibo Studio Dirlaba pun baru saja mengunggah beberapa potret masa kecilnya untuk memperingati Hari Anak. Potret masa kecil yang diunggah oleh studio Dirlaba ini pun menunjukkan bahwa Dirlaba telah mempunyai wajah yang rupawan sejak dia masih kecil. Dari foto masa kecil Dirlabadil Murad tersebut pun membuat para fans menyimpulkan jika kecantikan Dirlabadil Murad tersebut adalah alami tanpa melakukan operasi plastik. Bagaimana menurut pendapat kamu nih guys tentang kecantikan Dirlabadil Murad? Kamu tentu setuju bukan kalau kecantikan Dirlaba tersebut adalah alami? Share pendapat kamu di kolom komentar ya guys. Thank you for watching. Have a good day.